Bagaimana? Tidak ada komen karena kenyamanan. Ini ibu yang kenyaman. Andi Yuli kenyaman. Gami-gaminya enak. Petir, mana bapak mau petir? Sakit. Sakit gigi kah? Sesak wajud iale mati roale iale mantan lemali bumi jiwa sidepi paling menyaman tololak kalulu kita. Ini agendanya mapet wadah
pernikahan Dadang dengan Indriawati. Iya kan? Ya, waduh-waduh ya. Di Tenggarong, dari jembatan 1 ke Tenggarong. Sekaligus kita antar jujuran. Ya. Tepong suruh ini fotografernya ini dari Mario. Pada ini kalau kau kan masa gina sapa ni balita taliu burasa ajak ki angka mencaji kalau dan di waktu mati nolak lepas apa ini menyusul biasanya. Thank you.
seka ajakmu pasalaka baja sengadin usalai ki andri murana romat duta ridua pajajan ya, hadap ke sini, rapat maju lagi sedikit. Ya. Oke, pelan, tahan. Ya, ya Saliman. 1 2. Ya. Ya, hadap ke sini Om Haji uangnya, hadap ke sini. Ya, tape. Ya, terima dulu, terima. Ya, baru Saliman. Nah ya, coba kan tamain untuk beri foto. Ya. Belum pun. Belum. Oh, belum. Oh, itu belum masuk tinggal apa, Rok? Dia ini belum malah tinggal tadi. Coba lah, bisa naik dulu aja. Aku jauh. Nanti belum pulang. Halo, hei. Belum. Ya, aduh dulu. Paling ini jauh. Taruh dulu uangnya susu, bangun foto. Matu-matu kita nih. Sampai
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga bisa hadir dalam acara mapetuada dalam rangka pernikahan Anata Indri bersama Masdar atau Dadang. Baru hari ini saya tahu nama aslinya Dadang, Masdar. Tahunya Dadang. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
yang saya hormati Bapak Galib, juga Ibu Indo Wento selaku tuan rumah sekaligus orang tua dari calon mempelai wanita, juga Bapak Aji, depa bisa ngasih tak dampak-dampak ke? Tawil, ya, oh, Tawila, Tawil, kuasa umina pasti Tawila. Kami dari Samarinda ini Pak Haji, Bapak Ibu hadir bersama keluarga besar dari Pasdar, diantaranya ada omnya, pamannya Haji Tahir, juga ada tantenya tadi Haji Tini, itu saudara dari mamanya juga ada. Kemudian ini dari sepupu-sepupu Haji Samang, ada Haji Naim, ini sepupu dari bapaknya. Ada Haji Tija juga. Kalau yang cantik ini istri saya, Pak. Ya. Jadi. Ya. Coba buka masker. Iya. Kemudian ada saudara dari mempelai pria, yaitu Bapak saudara angkat, kami anggap beliau karena beliau adalah keluarga besar kita, yaitu Bapak Muhajir, Haji Muhajir Al-Mudin, yang selalu bersama kita. Dan banyak juga keluarga di luar. Saya langsung saja, Pak, karena ini sudah mengadi masjid. Jadi kehadiran kita di sini yaitu untuk menindaklanjuti ya tempo biasa, tempo tamatu tareke, alhamdulillah tatari meki. Nah, jadi sebagai tindak lanjutnya yaitu mapetuada. Nah, jadi dalam ya betul ya meloki misemanengi patatumanengi aso abotingenna aso nikana jamnya dan lain-lain serta hal-hal yang perlu kita sepakati lagi di luar acara Makbuta tempo hari. Nah, jadi kehadiran kami juga di sini, saya atas nama keluarga minta maaf, Pak, kalau misalnya kami terlalu banyak, rombongannya terlalu banyak, karena dia tetap sengidi hasil surat tamat-tamat. Pada mata ini. Jadi iya, saya maju iya setelahnya pembawa acara untuk selanjutnya Kak Morena, Kak Bapak Muhajir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita sepakati lagi di sini, termasuk harinya. Ya. Oh, sekalian Pak Nepale, ya nanti menambahi kalau misalnya ada yang kurang Bapaknya nambah. Supaya singkat Pak ya, kita sudah sepakat bahwa jujurannya itu 62 juta. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah sehingga dana ini bisa kita pakai untuk acara kita, acara pesta kita nanti. Nah, saya langsung saja, itu yang berikutnya kan kita hadapi itu adalah acara akad nikah sama acara resepsi yang melibatkan kedua mempelai ya. Kalau mempaci kan di sini hanya pihak di sini, jadi kita tidak perlu bicarakan. Hanya akad nikah dan acara resepsi dan terakhir acara maparola. Nah, itu yang perlu kita sepakati di sini. Ada kalau bisa ada. Aku jelaskan ya, ya.
sih, dia tak salah paham. Cuma kami juga aja kasut. Yang kaya mana sih? Yang kan hasil terlepas kada. Iya. Jadi, ia sepuluh empo menurut yang kami kan. Kasih mangsa. Lalu warkin karena ia tu sepuluh sih, itu mangsa kan. Ah, 10 si 2. Baru baru-baru. Ya, di anu pih. Iya. Jadi mapaki anu. Dirabi bilani. Sudah membuat suatu beberapa kesepakatan sebagaimana inti daripada mempertuada kita pada kesempatan ini, yaitu mengenai akad nikah, kemudian resepsi di tempat mempelai wanita, kemudian maparola, dan resepsi di tempat mempelai laki-laki. Saya sampaikan secara rinci bahwa akad nikah telah disepakati yaitu hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 9. Jam 9 pagi ya. Jadi jam 9 itu sudah nikah. Ya, jadi kita nanti tinggal laki-laki menyesuaikan. Kalau bisa setengah 9 sudah di sini. Setelah akad nikah langsung digelar juga acara resepsi pada tanggal 23 Januari di Balai Desa kan? Balai Kelurahan, Kelurahan apa sih ini? Kelurahan Melayu Tenggarong. Jadi tempatnya di Balai Lurah Melayu Tenggarong. Jalan apa namanya ini? Jalan Danau Murung. Setelah resepsi sampai sore, besoknya kegiatan pengantin yaitu maparola. Maparola kalau bahasa lain orang sini itu naik pengantin, yaitu kedua mempelai mengunjungi orang tua atau rumah daripada mempelai laki-laki. Jadi acara maparola ini dilaksanakan jam 10 di tempat laki-laki. Nah, jadi nanti perempuan lagi yang menyesuaikan di sini jam sebelum jam 10 itu artinya sudah sampai di tempat laki-laki. Ya. Saya kira paham ya. Nah, secara setelah maparola dilanjutkan dengan acara resepsi sampai tengah benih. Sampai malam. Sampai subuh. Sampai subuh kalau bisa Bu Haji ya. Oh, enggak sampai. Sampai jam 10 lah ya, paling malam biasanya jam 10. Ada kesepakatan lain tambahan bahwa setelah acara resepsi di tempat mempelai pria, mempelai wanita pulang sebelum siang, yaitu setelah sholat subuh. Tapi mandi dulu ya, mandi dulu baru sholat subuh. Habis sholat subuh? Iya, mandi dulu, baru sholat subuh, baru pulang. Kalau tidak salah namanya ini mampen imanuk kan? Ada dosa lah dia. Ya. Ya, jadi dia itu pulang sebelum terbit matahari. Nah, itu kesepakatan kita. Apakah dari pihak Bapak Galib ada tambahan? Sudah cukup? Ibu Eto? Sudah ya? Pak Tawil, sudah cukup semua ya. Alhamdulillah kalau ini sudah kita sepakati. Dari pihak kita sama Linda sepakat sudah semuanya ya. Dengan demikian acara selanjutnya yaitu mapasat cincin, cincin pengikat, cincin apa sih Neroji? Bebas angin cincin tau, cincin apa sana? Cincin berpetua ada? Oh iya. Nah ini akan dipasang cincin berpetua ada. Silakan duduk. Selanjutnya ini adalah acara cincin pasio, yaitu sebagai tanda telah dibuatnya kesepakatan dalam acara berpetua ada. Di antaranya hari ini kesepakatan kita yang sudah kita bulat adalah akad nikah, resepsi, maparola.
Iya, maruar man. Kiri dulu kiri. Nanti kalau sudah nikah baru kanan. Ya. Sebelah kiri. Kalau sudah nikah kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah foto kan? Salim. Salim ke Salim ya, cium ya, cium. Dua belah dua belah. Itu kakak itu kakak. Ya, karena ya. Ini kakaknya Dadang. Oke, sudah. Sudah. Ya. Kakaknya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sebetulnya rumpun kedua calon mempelai ini adalah keluarga. Bahkan bukan sekedar keluarga, tetapi leluhurnya ini adalah satu kampung. Hanya karena sekarang ini karena waktu sehingga kita agak berjauhan. Karena jarak dan waktu sehingga kedengarannya, kelihatannya, perasaan kita itu sudah menjauh. Nah, mudah-mudahan dengan pernikahan ini, kita bisa menjalin silaturahmi, mendekatkan lagi kekeluargaan, kekerabatan kita. Itu, anunya sudah itu. Oh, foto. Talangi nanti, bayi. Ya. Baru lagi di Mendrek, nah. Aduh, pangku ini. Ya, pangku. Ya, foto dulu. Ya, pangku. Maju-maju kok pencetnya semua. Ya. Ya. Ada sini. Satu, dua, tiga. Tambah sekali lagi. Satu, dua. Ada sini. Dua, tiga. Oke. Ya. Oh iya. Ya, apa tolai? Ya. Tabeta. Kita masih kampung ini, bisa yeah. Lain ini kampung. Tarba. Ya. Hello eh. Oke, senyum. Lakun raye ikat tutu. Mari dengan doa. Untuk itu kepada Bapak Haji Tawila kami persilakan. Sarakang ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amin allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbul Jalil, ampunilah dosa-dosa kami yang ada di sini. Dosa kedua, Masdar dengan Indri. Panjangkanlah umur kedua orang tua dan seluruh keluarga kami, Ya Allah. Selamatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana, la tuzigh qulubana, fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika ma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina wa habibina wa habibi safina barakatina ya maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum.
tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Bubar. Bubar.